Halo guys, kembali lagi di The Nexo Channel. Di video kali ini gue mau nge-review Skami 1472 seri Denim Blue. Oke, sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk bantu dukung support channel ini dengan cara klik subscribe. Oke, sekarang gue lanjut. Kita lihat tampilan jam dari Skami 1472 Denim Blue. Ini jamnya. Oke, kita buka dulu guys. Ini jam. Tampilan seri Skami 1472 ini merupakan tampilan model seri 1243. Ini pada seri 1472 ini dia mempunyai warna atau lapis ya model denim ini. Ada denim blue, ada warna khaki, ada grey denim. Warna biru seri 1472 seperti ini, tampilannya keren banget. Di seri sebelumnya ada yang seri 1243 nya itu fullbacknya keren. Seri ini gue mau review yang warna denim blue seperti ini. Oke, sekarang kita ulas materialnya dulu. Untuk material dialnya sendiri biasa bahannya plastik ABS dengan 4 tombol di sisi kanan dan sisi kiri. Pada bahan strapnya menggunakan bahan rubber PU. Oke, cukup lentur. Lebarnya sekitar 20 mm atau 2 cm. Kalau menurut gue dibanding seri sebelumnya, di seri 1243, seri 1472 ini untuk strapnya rubbernya agak lentur guys. Kalau yang 1243 agak kaku. Oke. Dan untuk buckle-nya nggak seperti ini ya guys. Buckle-nya hanya buckle biasa. Ini kebetulan buckle-nya udah gue ganti yang model Claps Butterfly. Oke. Di bagian belakang backcase, materialnya stainless steel dengan tulisan water resistant 5 ATM. Di sini ada seri 1472 Skami, baterai Cobb CR2032. Oke. Diameter dial tidak berubah dari seri sebelumnya, kurang lebih sekitar 5 cm. Oke, sekarang kita beralih ke fitur. Di bagian depan di sini ada tanggal, ada penunjuk hari. Di sini ada jam, menit dan second. Oke. Dan ada tulisan Skami, week, hari. Dan di sini tulisan WR 5 bar. Oke. Di fiturnya kita lihat di sini ada stopwatch, alarm, timer, T2 atau dual time ya. Bisa lo set berbeda atau mungkin bisa lo samain dengan real time di depan. Oke, seperti itu. Oke, cukup lengkap juga menurut gue fiturnya. Sekarang kita tes untuk backlight. Backlightnya hijau. Kalau di seri lamanya 1243 hijaunya agak kebiruan, kalau ini hijaunya hijau terang. Cukup membantu banget pada saat gelap. Sekitar 3 detik lampunya menyala. Oke, keren banget sih. Tampilannya warnanya agak unik aja kalau menurut gue. Nggak pasaran. Sekarang kita coba di tangan. Tampilan kalau kita pakai di tangan. Sebentar ya guys. Sekali lagi gue ingetin, kalau bakal originalnya bakal biasa stainless, kalau ini bakalnya deco custom dengan Claps Butterfly. Buat kalian yang mau
pakai Klebs Butterfly ini juga bisa kalian beli di online shop. Harganya di kisaran 70 ribu atau 80 ribu. Oke. Seperti ini tampilannya kalau di tangan. Keren kan? Oke. Dan jam ini sangat cocok banget untuk diameter tangan yang gak terlalu besar kayak gue, atau tangan yang diameter besar pun masih pantas lah menurut gue untuk dipakai. Soalnya yang kecil, tangan lingkar kecil aja masih cukup keren untuk dipakai. Oke. Skame 1472 denim blue. Oke, gue rasa cukup review singkat dari gue. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk bantu subscribe dan like serta share. Buat yang mau nanya-nanya bisa di kolom komen. Oke. Thanks buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini biar gue juga bisa bikin video-video berikutnya yang lebih keren lagi. Thanks buat yang sudah nonton.